Sahabat channel Yahmianto, di mana saja berada, saat ini kita sedang berada di areal persawahan, tempatnya di Desa Baru, Kecamatan Dusun 3, Dusun 4, Kecamatan Batangkuis. Saat ini kita berbincang-bincang dengan Pak Harahap ya. Pak Harahap juga mempunyai lahan persawahan di daerah sini. Pak Harahap, bagaimana menurut Bapak dengan adanya bendung Serdang ini, Pak? Apakah nantinya benar-benar akan mampu mengairi areal persawahan Bapak atau bagaimana, Pak, menurut Bapak? Kalau menurut saya ini belum jelas. Antaran katanya waktu saat itu ini kan sudah di uji coba. Ya. Tetapi pada saat itu kami masyarakat belum tahu. Nah, apakah itu memang betul-betul diuji coba? Antara sudah musim penghujan. Iya. Nah, jadinya air tetap sudah ada di paret. Nah, itulah. Pada saat itu tidak ada pemberitahuan, Pak ya? Tidak ada pemberitahuan kepada kelompok tani dan masyarakat setempat. Jadi masyarakat itu dan kelompok tani tidak mengetahui. Jadi menurut pengamatan Bapak, Bendung Serdang itu dengan lokasi lahan persawahan Bapak ini bagaimana, Pak? Apakah nanti bisa mengairi, Pak, itu? Ya, kalau memang betul-betul masuk ya, dan dibedahi pula semua paret cacingnya, nah, kemungkinan bisa masuk. Tetapi kalau saat ini belum ada paret cacingnya, hanya kemasukan aja yang masuk, nanti dia macam mana ini? Kok nggak dibedahi dulu paret cacingnya? Iya, iya. Semestinya harus dibedahilah dulu paret cacingnya ini, supaya bisa air itu mengalir diambil oleh masyarakat dari paret cacing. Iya. Seandainya itu nanti dibenahi juga, Pak, ternyata agak sulit masuk ke wilayah Bapak ini. Jika dipaksakan bagaimana, Pak kira-kira? Bisa, bisa. Tidak sulit itu. Iya. Nah, kalau menurut pendapat yang sudah ada dari dulu, iya. Nah, antaran di waktu zaman dulu itu pun sudah masuknya irigasinya ini. Iya. Nah, bukan ada penggala. Nah, ataupun bendung, gangguan bendung-bendungan yang lain, entah kampung Tumpetan Nibung tenggelam katanya, tidak ada waktu saat itu. Mana mungkin terjadi itu kalau sudah dibetulin itu. Pokoknya irigasi ini harus dibedahilah pare cacingnya. Iya. Kalau tidak, nggak bisa masyarakat mengambil. Hanya kalau di paret besar itu ajanya air yang ada, ya tetap masyarakat memerlukan mesin juga. Iya, karena yang dibutuhkan di bulan-bulan kemarau, Pak ya, musim iya, kemarau ya. Di musim kemarau lah yang membutuhkan kali ini. Iya. Antara kalau musim penghujan ini kan bisa diambil, bisalah untuk air hujan itu untuk mencukupi untuk lahan pertanian ini. Tapi kalau musim kemarau ya nggak ada terus. Iya. Nah, kering terus. Dulu pernah dibikin, Pak, di sini saluran air, Pak. Yang mana, Pak? Ya inilah pernah. Ini, Pak, ya? Iya. Sepanjang sana, Pak, ya? Iya. Oh, iya, ya. Tetapi antaran ini sudah tidak berfungsi lagi, kan? Ya. Dipergunakan masyarakat waktu saat itu ditanami ubi, ditanami cabe di benteng ini. Antara ya, tidak berfungsi lagi. Iya, iya. Antara kalau nggak ditanami, dia kan tempat hama tikus. Iya, iya. Nah, itunya ini. Jadi kita berharap agar supaya saluran cacing dibenahi, Pak ya. Iya, iya. Itulah yang terutama kali, Pak, supaya bisa diambil oleh masyarakat itu, petani itu airnya itu. Iya. Terus bagaimana harapan Bapak terhadap Bendung Serdang ini? Apakah harus segera difungsikan atau nunggu apa lagi gitu, Pak? Iya. Kalau sebenarnya antaran itu sudah siap, ya, ya harus dipungsikanlah segera supaya bisa masyarakat ini mengambil. Nah, supaya lahan-lahan yang tinggi ya bisa diambil, walaupun dia nanti melalui mesin, antaran air sudah ada diambil. Iya, iya. Ya. Nah, itu memang harus segera dipungsikan itu. Kalau tidak, apa gunanya itu? Ya. Jadi prediksi-prediksi sebelumnya, apakah masih apa ini, Pak, menurut Bapaknya? Saya dipaksakan itu, Pak. Aku tidak. Kalau dipaksakan itu pasti masuk. Masuk ya, bisa masuk, Pak, ya. Masuk.
itu pasti itu masuk itu. Yang penting ada kemauan, Pak, ya. Iya, pokoknya pemerintah ataupun masyarakat setempat mau bergotong royong untuk membedahi para cacing ini. Iya. Nah, mudah-mudahan itu terwujud. Iya, ya. Sahabat channel Hamianto, ini adalah dulunya menurut Pak Harhab, ini adalah dulu saluran irigasi, ya, saluran cacing, tapi karena nggak dipakai, ya, atau airnya tidak ada, jadi dengan petani-petani di sini dimanfaatkan untuk sebagai tanaman palawija, iya, seperti ubi, kacang-kacangan, iya. Ini ya semak nih, lihat semak ya kan. Jadi mohon kepada Pemkab Deliserdang ya, agar segera sebelum Bendung Serdang dimanfaatkan atau difungsikan, terlebih dahulu saluran cacing harus dibenahi dulu ya, agar supaya air dari Bendung Serdang bisa mampu mengairi area persawahan di daerah Desa Baru, Dusun Ampat, Kecamatan Batangkuis. Ini dia lahan Pak Harhab ya, terlihat ini masa-masanya musim tanam, Pak, ya, ya. Ada yang menanam, ada yang menjetor ya, menjetor lahan atau membajak ya, ya, ya. Dengan menggunakan mesin traktor rotari, terlihat ini ya sedang dikerjakan ya. Sahabat channel yang menyantai di mana saja berada, saat ini kita sedang berada di daerah persawahan ya, Dusun Ampat, Desa Baru, Kecamatan Batangkuis. Ini dia arealnya, begitu luas. Areal ini sangat membutuhkan sekali air ya, jikalau musim kemarau datang. Jadi para petani ini sangat bersyukur ya dengan adanya Bendung Serdang. Jikalau Bendung Serdang itu benar-benar bermanfaat, akan sangat membantu bagi petani-petani di sini. Otomatis dengan adanya air yang datang dari Bendung Serdang, petani-petani di sini tidak akan mengalami kesulitan hal dalam hal kebutuhan air. Jadi minimal bisa setahun dua kali tanam, dan tentunya hasilnya lebih meningkat. Dengan meningkatnya hasil petani di daerah sini, tentunya nanti akan mendukung Pemkab Deliserdang ya, sebagai kabupaten surplus beras atau lubung beras. Itulah yang harus kita harapkan ya, dengan adanya Bendung Serdang ini setidaknya benar-benar bermanfaat, terutama bagi petani-petani di sini ya, di area Desa Baru. Karena saya lihat rata-rata di sini lahan persawahannya tinggi-tinggi ya. Ini dia terlihat sudah agak kering ya, karena dia terlalu tinggi ini. Dan ini sangat sekali membutuhkan saluran cacing ya, karena kalau tidak di basahi atau diairi, nanti pertumbuhan padi akan sangat terganggu. Demikianlah sahabat channel Hamianto, liputan kita kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, and comment, dan tekan subscribe, kemudian tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari channel ini. Sampai jumpa.